Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Sebentar ya. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, jadi seperti kesepakatan di mana? Seperti kesepakatan minggu lalu ya, jadi kita materi dulu, setelah itu baru absen, baru lanjutkan materi ya. Jadi mungkin absennya pas sesi kuis atau tugas, maksudnya sesi interaktif jawab pertanyaan. Nah, jadi ini masih kita masih bahas seputar desainnya, ini pertemuan kedua. Jadi ini adalah tentang batasan video game. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya. Jadi kalau kita ngomongin game itu ada board game, outdoor game ya. Jadi ada video game. Tapi yang menjadi materi itu adalah, jadi gini, pada saat kamu ngomongin pemrograman game, itu pasti kita menuju ke mengarah ke video game ya. Tapi kalau kita ngomong desain game, nah itu bisa ya semuanya itu gitu ya. Karena kalau pemrograman kan hanya yang berbasis digital ya, contohnya video game. Yang mana video game itu sudah berkembang dari video game yang dulu kita mainnya di tempat apa ya, kayak dulu saya pernah di kolam renang gitu ya. Nah, itu ada video game. Siapa yang tahu video game? Yang kita sebut video game itu mesin, atau nih saya kasih lihat. Cuman ya akhirnya dijadikan judi gitu kan, jadi ilegal. Apa time zone. Ya, yang izin mas silakan. Seperti di apa time zone master apa mas game master tahu kan time zone game master, nah itu kan ya, video game itu ya, ya jadi kalau sebelum zaman yang time zone sebelum berubah menjadi time zone atau game master itu kan itu alatnya kecil-kecil tuh, siapa yang tahu Street Fighter lah, itu apa yang masukin uang koin 100 rupiah zaman dulu, ada yang tahu dingdong ya, aduh akhirnya jadi dingdong kan. Jadi dulu kan ada game baik laki-laki perempuan itu ada gamenya, terakhir-terakhir yang laku dindong, jadi jadinya perjudian. Nah jadi video game itu mengarah ke game yang ada layarnya yang dari ya kalau dulu itu masih udah digital ya, tapi layarnya masih analog ya monitornya ya, tapi gamenya masih sudah digital ya, jadi sudah pakai DOS ya. Game itu kan dibuat dengan DOS. Coba bayangkan, pakai DOS tuh udah bisa bikin game. Nah, terus
Dalam video game, desainer seringkali memulai proses desainnya dengan batasan seperti berikut ya. Yang pertama udah jelas, berapa perkiraan anggaran untuk game ini ya. Nah, seperti yang kemarin saya usulin, kalau misalkan ada yang mau bikin kelompok, ya tentunya perkiraan anggaran jika kamu mau benar-benar serius mengkomersialkan game kamu, ya itu harus dihitung. Apa yang dimaksud dengan anggaran untuk game, itu jadi pertama kali kamu buat, mungkin buat yang murah dulu ya, jadi kita bikin yang teknologi yang biasa dulu. Nanti lama-lama teknologi itu harus yang bayar ya. Atau walaupun nggak bayar, kita membutuhkan SDM yang luar biasa. Misalkan apa? Kalau kamu bikinnya 3 dimensi, kamu pasti membutuhkan SDM di bidang 3 dimensi lebih banyak ya. Nah, itu membuat karakter itu nggak gampang. Itu saya sih nggak belum pernah ya, cuman membuat karakter itu setahu saya bukan hal yang gampang. Terus ditambah lagi banyak stakeholder-stakeholder yang kadang nggak cocok, ini nggak cocok. Contohnya saja nih, siapa yang ya ini saya lari dulu ya. Siapa yang nonton film Jurassic World dan tahu nggak? Ya, ada yang tahu kan film Jurassic World? Ada yang terus pak? Iya pak. Nah harusnya tahun ini keluar kan? Siapa mainin gamenya pak? Gamenya, nah, gamenya aja. Harusnya itu tahun ini keluar Jurassic World ini karena tahu saya 2022 kalau nggak ada halangan. Nah untuk membuat dinosaurus itu mereka bikinnya satu persatu, itu benar-benar detail. Nah, seperti kamu bikin karakter game, kalau yang main Mobile Legends itu juga satu karakter itu detail sekali. Nah, dan yang buat juga bukan satu orang, pasti banyak. Misalkan karakter yang bertemakan undead misalkan ya, atau bertemakan peri, atau bertemakan teknologi, maksudnya robot-robotan gitu ya. Nah, itu benar-benar harus membutuhkan SDM yang berbeda-beda. Atau saya kasih tutorialnya gini, misalkan kalian ingin membuat game karakter ya, membuat karakter dalam bentuk suku di Indonesia ya, tapi sekarang suku itu jadi diributin ya belakangan ini gara-gara Kalimantan itu ya, sama apa, sama Sunda ya, jadi IP itu ya, jadi padahal itu kan kekayaan. Nah, jadi misalnya kamu memahami suku Sunda, kan untuk membuat karakternya tentunya harus yang kenal. Walaupun yang buat itu yang penting dia harus mempelajari semua dayanya yang berhubungan dengan sebentar. Berhubungan dengan Sunda ya, misalkan pakaian daerahnya, terus model-model pakaian daerah. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Ya. Nah, terus misalkan dari Batak gitu kan, kamu harus membuat karakter yang dari Batak gitu ya, misalkan dari pakaiannya dan lain-lain. Nah, biasanya karakter di game itu kan nggak, kalau sepengalaman saya ya, biasanya mereka bikin beberapa tingkatan. Jadi misalkan kalau game yang budgetnya nggak terlalu gede, mungkin 5 tingkatan gitu ya. Kalau budgetnya gede, ya mungkin sampai 10 tingkatan. Nah, itu tingkatan itu maksudnya gini. Kemarin siapa yang main game? Fikri ya? Fikri yang main game RPG ya? Iya, Pak. Main game Hero Wars, Pak. Hero Wars, nah. Jadi, saya sih nggak main game itu, cuman ketika kamu bermain game itu, pada saat kamu level rendah, pasti kalau kamu memiliki karakter atau avatar yang kita sebutnya, itu kan misalnya equipnya kayak warnanya mungkin rada pudar gitu ya, bahannya mungkin kayu gitu kan. Nanti kan di upgrade berubah, berubah, berubah. Nah itu yang saya sebut tingkatan. Benar nggak? Ada nggak? Iya, betul, betul Pak. Jadi semakin tinggi levelnya itu item-itemnya juga
berubah kan? Udah berubah, berubah. Dan semakin biasanya kan ngikutin zaman ya, awal-awal mungkin kayu, kain, terus nanti jadi makin nanti keluar sinar, keluar petir, keluar apa, makin makin lama makin makin fantasi kan? Iya kan? Iya, betul Pak. Nah, jadi itu kamu untuk membuat itu pasti itu satu orang khusus yang menghandle itu gitu. Jadi misalkan kalau ya saya nggak tahu itu game apa ya. Kalau misalkan kalau di game-game yang lagi ramai belakangan ini kan ada ras manusia gitu ya. Jadi biar nggak ada sara manusia itu ya manusia gitu kan. Manusia. Nah, terus nanti ada lawannya manusia. Berarti yang undead, yang mati bisa hidup lagi, yang biasanya yang di kayak Dracula kayak gitu ya. Nah, itu kamu pelajari karakter itu. Nah, itu kalau saya nggak salah mau belajar itu kamu ke jurusan DKV. DKV itu ada mempelajari hal-hal seperti itu karena dulu teman-teman saya di DKV, waduh, satu masalah saja dikaji sampai sedetil mungkin. Karena untuk memahami, untuk mengenal. Jadi dulu teman saya kebetulan di Angklung. Jadi dia belajar sampai dari sejarahnya apa segala, cuma bikin tugas akhir gitu. Itu mengkajinya itu benar-benar dalam. Nah, jadi itu ada di DKV. Kali saja ada yang mau lanjutin bikin game kan, boleh tuh. Cari temennya di DKV maksudnya. Nah, terus equipment ya, itu juga. Itu pasti awal-awal, ya kalau kita main pasti nanti pisaunya dagger gitu kan. Pasti, apa sih, dagger itu apa sih bahasa Indonesia? Belati, Pak. Belati ya. Jadi saya mau bilang pisau dapur. Knife yang pisau dapur ya. Ada dagger, belati, terus knife. Nanti lama-lama kan makin pedang gitu ya, makin bagus terus. Nanti entah berubah jadi entah yang aneh-aneh senjatanya ya. Nah itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi dari senjata, equipment, karakter, pakaian, equipment maksudnya pakaian ya, pakaian, terus pakaian kan atasan, bawahan itu semua, sepatu, tangan ya, itu semua harus didesain. Nah jadi itu berapa perkiraan anggarannya, karena itu mahal. Kamu kalau meng-hire 10 orang, ya hitung aja sebulan berapa gajinya, terus sekali misalnya proyek 6 bulan, yakin 6 bulan selesai, minimal juga 1 tahun gitu kan, atau 2 tahun. Nah, terus yang kedua, apa kerangka waktu yang diinginkan untuk penyelesaian? Nah, ini timeline-nya, kamu bikin, kan? Nah, itu batasannya, misalkan gini. Nah, maaf ya, ini pada sekarang lagi rame isu SARA ya. Terus, kamu dapat ide nih, yuk kita bikin game yang berhubungan dengan suku, gitu ya. Nah, kamu kan bikin timeline nih, misalkan 1,5 tahun. Apa kamu yakin 1,5 tahun lagi masih ramai masalah atau apa Arteria sama Edi Mulyadi ya? Apa kamu yakin 1 tahun ke depan masih ada yang ingat gitu? Yakin nggak? Kalau kelamaan? Nggak yakin. Itu batasan kan? Nah atau misalkan ini lagi ramai COVID dulu ya? Ya karena COVID ini, ya maksudnya COVID itu kan pandemi. Nah, jadi dari dulu orang udah bikin film pandemi. Contohnya apa? Saya kebetulan nonton tahun 2004 itu The Walking Dead. Sama seperti COVID itu. Betul, mereka cepat, tapi bedanya apa? Orang yang kena kan jadi zombie kan? Bahkan orang yang mati jadi zombie itu lebih susah. Kalau di kita kan orang yang meninggal ya udah dikubur, gak bangkit lagi kan? Kalau di film itu, kamu sudah bikin apa? Bikin pemukiman, tahu-tahu ada satu yang sakit, biasanya kayak gitulah yang paling nggak senengnya di season-seasonnya itu. Sudah dapat lahan yang besar, terus kamu ya kita kira sudah selesai filmnya, nanti tahu-tahu ada satu orang meninggal terus gigit yang lain, terus kegigit semua. Terus jadi hancur lagi, pindah lagi, sampai 10 season itu 10 tahun. Sampai artisnya juga dari anak kecil sampai dewasa, ada itu anaknya. Siapa yang nonton The Walking Dead? Saya apa? Karya ya? Iya, terus sekarang keluar kan, akhirnya mati kan? Mati Pak. Nah, jadi kalau film luar enak, dia kalau nggak habis putus kontrak atau nggak mau lanjutin kontrak, dibikin karakternya mati, padahal komiknya mah belum. Kalau nggak salah ya. Nah,
itu sampai 10 tahun dari karnya kecil ya. Kamu lihat saja nanti di apa Netflix ada tuh kalau nggak salah, Netflix atau Disney itu ada. Season 1 coba, karnya kan masih kecil, masih anak SD. Sekarang udah dewasa dia, sudah bisa jadi aktor utamanya, ternyata malah yang mati karya. Jadi sekarang mau dihidupkan ayahnya lagi karena ayahnya ya saya juga nggak tahu lah, nanti kita nonton saja. Itu si siapa Rizky ya tadi ya. Nah, jadi itu rangka waktu itu benar-benar ya bisa dibilang rezeki orang, atau kalau emang kalian hobi kebetulan kena zamannya ya mungkin viral gitu ya. Ya kayak contohnya kalian ini pasti ada yang suka main TikTok. Ada enggak? Siapa yang suka main TikTok? Buneng, Pak. Tuh Buneng kan. Nah, nanti suka bikin TikTok sama temennya misalkan tahu-tahu viral, ada yang ngeviralin, maksudnya bukan video kamu ya, tapi temanya misalkan. Terus tahu-tahu viral, kan yang kamu bikin sama ini jadi orang lihat kan? Jadi viral lagi gitu kan. Nah, itu timeline ya. Jadi maksudnya timeline itu untuk jangan bingung ya, maksud timeline saya itu ya saya ngomongin timeline supaya yang kamu buat itu berhasil ya, bukan timeline enggak berhasil ya. Maksudnya kadang kan kita sudah susun terus ya sudah dijual enggak laku. Contohnya itu kemarin ada film apa sih? Ernest Prakarsa ya? Apa sih? Teka-teki tika kan. Jadi saya sih nggak ngikutin ya, cuman dia bilang ngaku gagal, filmnya gagal. Biasanya dia bikin film lain itu berhasil. Nah, timeline-nya mungkin nggak pas gitu, atau gimana gitu kan. Jadi dia giliran bikin film genre lain, baru gak taunya gagal. Dia aku itu gagal dibanding film-film dia sebelumnya. Nah, jadi ini kegagalan ini ya kita jangan maksudnya yang ingin saya bahas ya, jangan yang gagalnya dong, yang berhasilnya. Makanya kerangka waktu itu jadi sebuah batasan. Kenapa disebut batasan? Karena itu yang kadang batu sandungannya kan. Nah, terus yang ketiga, platform ya. Apa platform yang diinginkan untuk game tersebut? Misalkan, kamu bikin apa? Konsol, PC, ponsel. Nah, itu juga. Kalau misalnya apes-apesnya kita bikin game Android misalkan, terus timeline-nya itu 1,5 tahun, terus ternyata tahun depan nggak ada yang pakai Android lagi, gimana? Nah, kalau gamenya base-nya Java, oke lah kamu masih bisa pindah ke PC ya. Tapi kalau base-nya kamu pakai yang udah benar-benar Android, wah itu harus ulang ya. Tapi maksudnya pemrogramannya saja diulang, konsepnya sama ya. Tapi kan tetap butuh waktu ya. Jadi ketiga pertanyaan ini mempengaruhi keseluruhan desain. Faktanya, ketiga batasan ini dapat saling bertentangan itu. Jadi ini yang menjadi batasan. Nah, kenapa dikasih tahu di awal batasannya? Supaya ketika kalian belajar ya, maksudnya mengikuti kuliah ini, kalian sudah bisa memahami di dunia nyatanya. Misalkan ada yang bermain game ya, jadi kok ini gini-gini sih, mungkin kamu bisa jawab sendiri gitu kan. Kan tujuannya kamu belajar, kamu bisa melakukan analisis. Karena ini materinya game ya, saya yakin tidak semua mahasiswa senang game, tapi ya minimal kamu paham ya. Karena jangan, maksudnya gini ya, ini kalian semua kan pasti akan jadi orang tua kan, dan bahkan sudah jadi kan. Sebagian besar mungkin sudah jadi, betul nggak? Karena saya pernah dengar suara anak-anak. Nah, saya kemarin pernah dengar ada yang ngomongin soal dunia apa metaverse apa segala. Orang tua nih yang ngomong. Terus dalam hati saya, aduh ibu, 10 tahun yang lalu harusnya ibu belajar, bukan sekarang, tanyanya. Karena ya kalau anaknya sudah di dunia itu ya kamu ketinggalan gitu, kamu harus ngikutin. Nah, karena ini itu sebuah komoditi ya. Ngerti nggak maksudnya komoditi? Misalkan gini ya, kita ngomong komoditi yang lain, atlet. Nah, siapa yang punya keluarga atau yang pernah jadi atlet? Ada nggak di sini? Ada yang punya keluarga atau saudara atau teman yang jadi atlet profesional? Ada? Ada?
Kalau saya sih nggak ada. Nah, kalau nggak ada jawab berarti nggak ada kan? Nah, maksud saya, ada? Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Nah, maksud ada, saya, ada, maksud saya kalau ada, nah, kamu pasti akan melihat rutinitas dia yang berbeda dengan kita itu. Tiap hari latihan, ya kan? Olahraga, makanannya, makanan yang sehat, diajak makan apa ribet sekali, tantangannya banyak sekali misalkan ya. Nah, karena dia berada di sebuah dunia yang beda ya. Dia profesional, dia harus menjaga tubuhnya, staminanya karena dia kan mencari nafkah dari situ gitu kan. Ya seperti kamu lagi kerja saya ajak main kan enggak bisa kan. Nah, jadi cuman karena kebanyakan orang kerja ngikutin jam kerja, jadi kalian jadi dimasuk di sebuah komunitas yang banyak lebih banyak atau mayoritas dibandingkan mereka. Jadi kadang kita ngerasa itu beda. Nah, supaya enggak ngerasa beda ya kamu harus pelajari gitu. Apa kenapa berbeda? Nah, makanya ini bagi yang emang enggak suka main game ya, minimal ngertilah di dunia ini untuk apa. Intinya kan game ini juga ada profesional yang saya ceritakan minggu lalu. Nah, nanti apa hubungannya ya? Tadi kan dia bilang, berapa perkiraan anggaran untuk game ini? Nah, pertanyaan siapa yang kasih anggaran untuk kamu? Coba. Jawabannya paling mudah. Ya sudah jelas, nanti ada vendor-vendornya kan? Misalkan dari VGA Card, itu kan ada dua doang. Pasti ada perusahaan yang disuntik dana untuk bikin game yang pakai teknologi dia kan? Kalau enggak, mana bisa dipakai? Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi itu? Kalau kamu ngerti VGA Card tuh ada dulu DirectX 9, 10, 11. Tahu nggak? Yang laki-laki masih tahu. DirectX 9, 10, sekarang nggak tahu udah berapa. Kalau udah 12. Zaman 12, saya sih 12. Udah 12 ya. Zaman saya masih 9, 10 ya. 11 saya cuma tahu, 12 saya baru tahu dari kamu tadi barusan. Nah, jadi DirectX itu kan berhubungan dengan VGA-nya kan? Kalau VGA-nya nggak support, nggak akan bisa game itu jalan. Jadi kalau saya pakai VGA yang support DirectX 9, saya mainin game yang DirectX 10, nggak akan bisa. Artinya apa? Saya harus beli, gitu loh. Nah, yang mengeluarkan anggarannya perusahaan-perusahaan seperti itu, supaya kamu membeli, mengupgrade. Yang lama ya kamu wariskan saja ke orang atau ya dibuang, kan? Nah, biasanya seperti itu, tapi itu yang perusahaan besar ya. Terus batasan lain apa? Itu misalkan target audience untuk game tersebut. Nah, misalkan kita bikin game untuk apa? Untuk orang tua, untuk anak muda, untuk profesional ya. Profesional maksudnya game itu emang dibikin supaya orang bisa menjadi profesional. Itu artinya ya kamu bikinnya juga benar-benar harus melibatkan banyak orang gitu ya. Terus apa rating yang diinginkan untuk game tersebut ya. Walaupun rating keluar setelah game selesai ya, tapi kamu sudah mikirin dari awal. Ngerti nggak maksudnya? Rating itu kan oleh badan ya kalau kayak di film lembaga sensor kan. Nah, yang mengeluarkan rating itu kan. Nah, maksudnya tapi kamu kan sudah dari awal menentukan mau ratingnya apa. Terus jangan kamu bikin temanya kayak apa Shinchan ya. Shinchan itu kan sepertinya untuk anak-anak, tapi ternyata enggak kan. Dia tidak cocok untuk anak-anak. Nah, itu saya nggak tahu awal dia mendesain itu apa, emang untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Nah, saya juga nggak terlalu ngikutin, tapi ya itu contohnya. Terus, apakah genre atau kategori game tertentu? Nah, ini mah gampang ya, menentukan genre atau kategori game ya. Terus, fitur yang dapat diterapkan dalam game. Nah, itu contohnya tadi itu AR ya. Nah, misalkan mau AR atau enggak gitu. Ya sekarang kalau sebelum AR itu dulu ada game yang bisa membaca gerak apa Wii ya. Wii kalau enggak salah saya pernah tahu. Nintendo. Jadi, kalau, Pak. Nintendo ya. Saya main bulu tangkis di depan TV gitu, tahu kan? Iya, Pak. Nah, tapi itu kan sepertinya ada di Adi Game Master kan ada Dance Dance Revolution ya, apa sih itu ya, injek-injek lompat-lompat itu kan. Nah itu, tapi itu kan mungkin ada sensor tangan ya kalau nggak salah kan.
Terus nanti ada game gitar, game apa, intinya itu fiturnya berhubungan dengan sensor lah, jadi makin menarik. Nah, jadi itu adalah batasan-batasan dalam desain game. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, ini batasan non-digital. Batasan non-digital ya, biaya pembuatan per unit, dimensi fisikal, kamu ngomong konsol ya, penerbitnya siapa, pengaturan waktu. Nah, jadi ini sudah tentang batasan. Kalau nggak ada pertanyaan, Iqbal, untuk absensi, sepertinya masih manual ya. Ini saya lagi coba tes lagi, kalau manual memungkinkan ya. Jadi speaker saya absensi ketika saya memberikan pertanyaan. Artinya kan kamu lagi mikir ngerjain saya absen ya, kamu dengar kan. Nah, tapi kalau nanti nggak ada pertanyaan ya sudah, absensi ya nanti kita luangkan waktu. Nah, terus ini ada, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya ada. Bertanya. Boleh, silakan. Saya mau nanya Pak, masalah kenapa kan Pak kayak game konsol sama game PS4 itu kan dari penjualan beda-beda ya Pak harganya, itu emang dari segi grafik atau gimana ya Pak? Maksudnya game PS4, konsol game PS4, sama, gamenya? Ya sama komputer juga beda-beda kan, kalau komputer itu bisa dibajak, kan kalau PS4 nggak bisa. Nah balik lagi kan, tadi kamu nanya, nah ini kita di Indonesia itu saya jujur saya nggak pernah beli game, saya bajak game karena saya nggak pernah, bahkan dulu PS1 itu gamenya kan game bajakan kan, hasil copy kalau nggak salah, atau game asli ya, kayaknya nggak pernah deh saya beli game asli karena harganya mahal. Nah kenapa itu kan tadi saya udah bilang berapa perkiraan anggaran untuk game tersebut. Nah kenapa harganya mahal? Loh, kamu game yang kamu mainin mahal itu grafiknya bagus nggak? Mungkin nggak kamu beli game ular tangga harganya 1 juta? Kemalang, Pak. Kemalang, kan? Nah, ya. Artinya emang game itu buat komersial. Nah, dulu itu game di PC itu, kalau nggak salah, dirupiahkan sekitar $50. Kalau nggak salah ya, satu game itu dipatok itu yang biasa-biasa ya, itu $50. Artinya 700 ya sekarang mungkin 600-700 ribu ya. Sekarang kalau kamu mau tahu harga game, kamu lihat di Steam aja, itu ada harga gamenya. Itu game legal ya. Kamu install Steam, di situ ada game legal di PC ya. Jadi kamu jangan ngomong bajak lagi. Karena sekarang sudah online, mereka pintar bikin komunitas online, tapi gamenya harus beli. Rizky main tahu nggak Steam? Tahu Pak, Steam itu game komputer Pak, tapi saya belum pernah beli kalau di Steam apa. Nah, kamu belum pernah beli. Nah, jadi pertanyaan kamu sama. Kenapa game di, kalau game di PC dibajak? Iya, karena gampang bajaknya. Tapi kalau di konsol susah, karena kan bukan kamu yang bikin konsolnya. Siapa yang mau bajak gitu? Dan pengguna konsol lebih sedikit dibandingkan pengguna PC. Nah, tapi si publisher atau pemilik gamenya tersebut juga sengaja. Dia membiarkan kalian bermain di PC, bajakan, terus nanti ketagihan, udah punya uang main di konsol, terus kamu beli, gitu loh, supaya penjualannya meningkat. Tapi kalau di negara Indonesia, emang kita jarang beli. Kecuali yang kamu benar-benar senang game PS4, ya kamu beli. Kenapa mahal? Karena emang itu dibikin dengan anggaran yang besar. Nggak mungkin kamu jual murah, ya nggak? Misalkan ya, untuk membuat satu game, apakah 50 orang cukup, saya tanya. 50 orang ya, dari sound, video. Ini ya, ini aja deh. Ini ya, bentar ya. Ini yang mau kita bahas ya. Ini skill ya. Skill yang berguna untuk game designer ya. Skillnya doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ya. Nah, kalau satu orang ini, satu skill ini satu orang, berarti kan 19 orang. Nah, kamu gajiin aja satu bulan, gajinya 3 juta saja. Berarti 19 kali 19 orang,
dikali 3 juta. 57 juta satu bulan, ya, belum sewa kantornya, belum listriknya, internetnya, ya, belum modal pembuatan itunya, belum beli apa komputernya, ya, hanya gaji orangnya 57 juta, ya. Kalau game itu yakin bisa jadi 1 tahun, ya, kalau game updatean bisa, ya, misalkan kalau kamu main game sepak bola kan ada Pro Evolution 2000, 2001, 2002, artinya itu kan setahun mungkin, kan. Nah, kalau setahun misalkan ini kerjanya setahun, berarti kan kali 12 sudah 650 juta. Nah, game yang main berapa orang? Nah, kalau game yang main 1000 orang, artinya dia butuh 184.000, kan, per satu game itu. Itu hanya buat bayar gaji pegawai, belum bayar listrik, apa segala kantor, tunjangan apa dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Artinya emang mahal. Irfan, jam istirahat kerja izin, ya, sudah kamu leave saja. Nanti teman-teman ingatkan, ya, Irfan tadi sudah masuk tapi ada masalah. Ya, tapi jangan setiap minggu, ya. Kalau setiap minggu kamu harus kerjain tugas. Nah, menjawab, Rizky. Ya, Pak. Terjawab, Pak. Jadi ada lagi yang lain? Gimana? Ya, sudah terjawab, Pak. Karena setiap pembuatan game banyak orang-orang yang terlibat gitu, Pak. Ya, dananya besar gitu. Jadi game yang kamu bilang kenapa mahal, ya, kamu lihatnya aja game-nya itu butuh skill apa saja untuk dibuat. Nah, jadi terjawab dengan begitu. Nah, jadi tugas nanti, ya, kamu nanti kan nanti ada tugasnya tuh. Game yang kamu bilang mahal, kamu coba analisis apa saja di sana. Skill ya, apa yang ada di sana. Gimana? Yang ngerti mah, kenapa kan game itu mahal tapi itu sama orang Indonesia bisa terbajak gitu, Pak. Bisa terbobol gitu. Ya, kalau gitu terbajak, saya kan sudah bilang. Ini kamu pakai Microsoft Word, siapa yang masih bajak? Saya masih, Pak. Masih, saya juga. Masih, Pak. Oke, saya sekarang ingetin kalian, ya. Kalau kalian bikin CV, jangan bikin di Word. Bikin di mana? Canva. Canva, gitu. Jangan, itu di Google Word, ya, boleh kamu bikin di Canva, silakan, tapi bikin di Google Word, apa, Google Doc boleh, mau bikin di Open Office dokumen boleh, karena itu benar-benar gratis, ya, karena saya pernah dengar ada kejadian seorang profesor membuat sesuatu menggunakan Windows bajakan dan ketahuan, akhirnya dipermasalahkan. Tapi kita kan bukan, enggak sampai segitu, cuma saya kasih kamu apa, ya, supaya kamu, maksudnya reformasi ini, ya, reformasi mental. Jadi, ya, kalau kamu bikin CV, ya, sudah ada Google Doc, pakai Google Doc, karena itu emang gratis. Save jadi PDF kan bisa, save jadi doc kan bisa, kan. Jadi bikinnya di Google Doc, itu aja. Bikinnya, karena biasa file itu dibuat, dia akan menyimpan aplikasinya. Si aplikasi akan meninggalkan sesuatu di sana. Itu saya kasih tahu kalian, bisa ketahuan. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, ini ada apa namanya, what the skill does a game designer needs, Francis Bacon, dia ngomongin, I have taken all knowledge to be my province. Nah, ini tadi yang 19 itu, saya nggak akan jelasin satu-satu, kamu baca aja sendiri, ya, harusnya ini mah, atau nanti belakangan saja. Nah, ini tugas. Nih, jelaskan dengan singkat, ini tugas 2 nomor 1, ya. Ingat, tugas ini untuk yang nggak hadir wajib, tapi kemungkinan ini kan akan keluar di ujian. Nah, jelaskan dengan singkat 5 buah keahlian desainer game pada daftar di atas. Nah, tadi maksudnya
ada satu game kamu jelaskan, tapi karena saya yakin mahasiswa saya enggak semuanya bermain game, jadi ini tugasnya ya hanya ditugas saja, dan nanti ujian yang kamu baca-baca lagi, atau nanti di minggu-minggu depan kadang saya akan menyinggung satu persatu ya, kamu catat, kan saya minta cuma 5. Nanti kalau saya singgung A, ya kamu ingat itu jawabannya, kamu catat, kamu simpan, kamu jawab berikan di ujian ya. Jadi ini saya nggak akan bahas sekarang. Ini tugas 2 nomor 1 ya. Bagi yang tidak hadir, silakan kamu baca sendiri, kamu cari tahu sendiri. Nah, kamu pilih satu game yang kamu walaupun nggak main, ya kamu mau nggak mau harus pilih, terus kamu bahas contohnya cara jawabnya. Seni gambar ya, ini kamu ngomongin tentang seni gambar game tersebut kan. Di sini kan the game should be full of graphic elemen grafisnya, kamu cuma jelasin aja secara singkat, nggak usah panjang lebar, misalkan seni gambarnya apa gitu. Terus tulisan teknis ya, ini ada yang ngomongin dokumen yang apa namanya kompleksitas desainnya ya. Terus rancang suara itu ya. Kemudian salah satu musik, matematika, manajemen, sejarah. Nah, sejarah kebetulan kalau game kamu ada hubungan sama sejarah, ya di sini kamu bahasnya sisi sejarahnya gitu. Nah, dulu saya mencontohkan game Sisingamangaraja gitu kan, sejarahnya di Sumatera Utara kan, orang kerajaan Batak ya. Jadi itu dipercaya sebagai apa, dewa ya, kalau nggak salah dewa atau ya pemimpinnya mereka lah, pemimpin sukunya lah. Nah, jadi itu dikasih nama si Sisingamangaraja. Nah, saya sih ya kalau dapat ide mimpi gitu ya bisa saya bikin, tapi kalau direngnya susah juga. Karena saya juga kecuali kita ada bukunya. Laku atau enggak ya, saya enggak tahu kan. Nah, kita sekarang akan bahas ini, game analysis framework. Game analysis framework itu ada 3. Ya, common framework for ludology, MDA, formal, dramatic, dan dynamic element, sama elemental tetrad. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih dalam itu yang elemental tetrad. Jadi yang MDA, formal saya bahasnya singkat saja. Nah, ini contohnya hari ini, tinggal 28 menit. Ini MDA, terus ini yang apa? Ini yang nanti bakal banyak ini ya. Ini satu buku sendiri ini, si elemental tetrad. Nah, ini nanti kita bahas ini ya. Nah, ini kan nanti tugas nomor 2. Gunakan framework MDA untuk menganalisis sebuah game. Boleh menggunakan game pada tugas wajib 1. Nah, selesai. Nah, yuk kita bahas MDA. Jadi framework untuk apa? Framework itu untuk rangka berpikir ya. Ketika kamu mendesainnya, kamu terpaksa balik lagi ke framework. Kalau kamu ngoding kan juga ada framework-nya kan, ngomongin apa RPL ya, pasti ada framework-nya. Ada apa STLC ya, software life cycle, itu kan framework ya supaya kamu enggak tersesat. Nah, kita satu yang MDA dulu. MDA itu pertama kali di propose oleh Robin Hunnig, Mark Blaibrank, Robert Jubek. Nah, saya enggak tahu nih mereka itu yang siapa ya, pasti sih game designer. Nah, MDA itu singkatan dari mekanika, dinamis, sama estetik. Nah, mekanika tahu ya, dinamis harusnya tahu ya, sama estetis. Nah, framework ini yang paling dikenal oleh game designer profesional. Nah, di sini kamu, saya ingatkan ya, profesional itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Profesional itu, tadi saya udah singgung dulu. Ahli. Nah, beda ya. Profesional sama ahli itu beda ya. Jadi, profesional itu ada orang ahli yang dibayar. Nah, mungkin ada ahli yang meneliti, beda lagi ya. Jadi, kalau kamu ngomongin orang profesional, artinya dia mencari nafkah di situ. Nah, kalau kamu ngomongin dia ahli, ada nggak orang ahli yang tidak dibayar? Maksudnya dia tidak mencari nafkah untuk itu. Ada nggak? Ada apa itu Pak? Ada aja Pak. Ada kan? Atau contohnya ini nih, contoh nih. Kemarin pas Asian Game kan, kan Asian Game kita tahu ya, atlet itu kan profesional kan, betul nggak? Iya Pak. Terus kan ada satu orang, siapa sih pemilik
Bang BCA ya, yang main catur itu. Ada nggak atlet catur yang pemilik apa sih orang terkaya di Indonesia? Siapa namanya? Saya nggak. Siapa tahu, Bem? Utut Adianto. Bukan yang pemilik yang apa orang terkaya di Indonesia, saudara bersaudara apa apa namanya ya, B? Aduh, saya lupa. Pemain catur yang itu, Pak, punya jarum. Ah, jarum-jarum ya? Ya. Yang punya jarum ada, tahu kan? Ya, cuman Robert, namanya Robert. Lupa lagi. Ah, ya Robert. Robert. Hartono bersaudara, Pak. Ah, Hartono. Hartono bersaudara Robert, tapi ya. Yang Robertnya doang kan? Yang Robert Hartono berarti ya. Robert Hartono. Iya, Robert. Ya. Menurut kamu apakah dia profesional atlet catur? Atau dia ahli catur? Ahli catur. Paham ya? Jadi Robert Hartono ya, kalau namanya salah ya kamu larat sendiri ya. Kalau Robert Hartono itu kan ya gak mungkin kan dia cari nafkah dari catur, dia mah tidur juga udah dapat duit, nanti nggak pemilik jarum sama bank kalau nggak salah ya, atau detik juga punya dia kalau nggak salah. Nah, jadi itu contohnya, itu dia bukan profesional, tapi dia ahli, expert. Gitu ya. Dia profesional itu lebih ke profesi, emang dia kerjanya atlet catur. Mungkin tadi saya sebut putu, mungkin itu profesional mungkin ya. Atau yang itu, ingat nggak, yang lagi zaman jadi Kobusir bikin pertandingan. Siapa nama perempuan itu, nama wanita yang ditantang terus dia kasih hadiah 150 juta ya, yang main sama Citar itu, ingat nggak? Irene, Pak. Irene. Nah, Irene itu udah jelas profesional, dia aja ngomong, saya profesional, dibayar kalau kamu mau suruh saya tanding gitu kan. Akhirnya kan dibayar sama Deddy Corbuzier kan, ingat nggak? Nah, itu Irene itu ya dia profesional. Ahli nggak? Ya ahli lah, kalau nggak ahli kamu gimana bisa jadi profesional gitu kan. Artinya profesional itu sudah ahli, tapi apakah dia cari nafkah di situ kan kita nggak tahu ya. Tapi kan ada orang yang nggak cari nafkah di situ, tapi dia ahli, gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi ini maksudnya framework yang sudah dikenal oleh profesional, artinya ya sudah yang maksudnya diakui banyak ya kalau sudah profesional, karena itu kan hubungan sama profesinya. Dan ini menyediakan poin-poin penting untuk dipertimbangkan tentang perbedaan bagaimana desainer dan pemain memahami game itu loh. Jadi sudut pandang desainer sama pemain itu berbeda. Nah, terus kalau ini formal, dramatic, dynamic element ini presented by Tracy Fulton Conclusion in the Book Game Design Workshop ya. Ini singkat FDD ya. FDD framework itu fokus pada analytical, concrete analytical tools ya, untuk membuat desainer membuat game lebih baik dan menekan ide mereka. Nah, jadi ini berutang banyak ya terhadap sejarah perfilman. Ini FDA terus yang terakhir itu elemental theater, saya nggak akan bahas karena nanti ada bahasannya sendiri. Nah, kebetulan elemental theater itu mengambil juga dari yang apa coba? Siapa yang jawab dulu, yang bisa jawab? Sulistiono. MDA, Pak. Estetik. MDA, Pak. Tuh, MDA ya, Tintin ya. Nah, itu udah jelas ya, mekanik, estetik, story, teknologinya ya, dinamisnya di situ mungkin ya. Jadi, itu hasil pengembangan dari situ. Jadi, kita bahas yang elemental tetap saja. Nah, maksudnya yang dibahas lebih dalam, itu yang dibahas sekarang ya ini, MDA. Jadi, MDA itu pertama kali dipublish di konferensi developer game di tahun 2001 dan diformalkan di tahun 2004. Jadi ini berarti sudah 20 tahun yang lalu ya. Diformalkannya berarti masih sekitar 18 tahun ya. Jadi masih yang baru, masih belakang yang apa? Orangnya masih ada lah ini kan, masih baru 20 tahun. Nah, definisi mekanik itu particular component of the game
at level data representation and algorithm ya, ngomongin mekaniknya, terus dinamis itu ngomongin behavior ya, behavior dari the mekanik yang input player dan output. Jadi ini dinamis itu kan artinya tidak pasti ya. Nah, ini ngomongin behavior, terus estetik, ngomongin emosi ya, emosi yang direspon dari pemain ketika dia berhubungan dengan game itu, apa yang dirasakan estetik. Ya, estetik kan kamu, kita pasti bayangin soal keindahan kan, ya itu kan respon kamu, wow, gambarnya bagus sekali gitu kan. Wow, gambarnya jelek sekali, itu kan respon emosi kamu. Nah, jadi ini sederhana saja, jadi menurut di MDA ini, desainer itu wajib melihat game itu dari ini. Ah, ini ntar saya kasih pulpen dulu. Mana ya, spotlight ya. Ini ya, ini. Oh, salah, ntar. Pulpen aja. Ini ya, jadi dari estetik ke dinamik. Sini maksudnya, ngerti nggak? Soal desainer itu mulai lihat estetikanya dulu, dinamisnya dulu, bahwa mekaniknya gitu loh. Jadi maksudnya itu kamu kamu pengen pemain itu merasakan apa gitu. Nah, baru mikir dinamisnya, baru mikir mekanisnya gitu. Nah, terus kebalikannya, kalau pemain itu dia akan terbalik ya. Nah, dia pertama merasakan mekaniknya dulu ya, terus habis itu dinamisnya baru merasakan estetisnya. Nah, jadi ini yang sudut pandang pemain. Jadi ini hanya menjelaskan kamu mulai dari mana. Nah, terus sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini saya bahas supaya semuanya, maksudnya semuanya pasti pernah main ulang tangga kan? Jadi ini mana drone-nya? Oh, mouse. Nah. Assalamualaikum, Pak. Maaf, ini sinyalnya kurang bagus di sini. Ya. Halo. Siapa itu? Niki Mulyadi, Pak. Niki Mulyadi, delay-nya banyak banget ya. Ya, kalau kamu sinyalnya kurang bagus, yang lain jelas nggak suara saya tadi? Jelas, Pak. Nanti kamu putar ulang YouTube-nya ya, sudah dikasih link-nya ya. Nah, jadi ini saya ingin kamu coba berpikir salah satu saja, salah satu MDA-nya, MD atau A1 saja, coba ungkapkan yang kamu pahami nanti sampai saya absen. Ini kan game ulang tangga ya, tentang game ulang tangga. Nah, pada versi asli game ulang tangga itu kan India, estetika yang diharapkan untuk pemain merasakan harapan, keberuntungan, ketidakberuntungan, dan kegembiraan dalam permainan yang mana pemain tidak pernah dapat membuat pilihan. Ngerti nggak? Jadi di sini kamu lempar dadu, kamu kan pasrah gitu loh. Jadi ada harapan nggak di dalam kepasrahan itu? Apakah kamu beruntung atau tidak beruntung? Dan apakah kamu gembira atau tidak gembira? Jadi itu yang ingin diharapkan dari si pembuatnya. Nah, sekarang kalau kamu yang bikin modif bagi ulang tangga ini, kamu ingin estetikanya seperti apa, itu kan? Jadi itu yang kamu jawab nanti, misalkan. Saya maunya hanya ada harapan keberuntungan dan kegembiraan, nggak mau ada ketidakberuntungan, gitu. Misalkan tujuannya buat orang anak-anak yang ditinggal pergi orang tuanya. Karena pandemi ini misalkan kan 2 tahun ini yang banyak kan. Jadi kamu bikin game khusus anak-anak itu misalnya ya.
Jadi terus bagaimana kamu mengubahnya? Artinya ularnya itu nggak ada dong. Diganti jadi apa misalkan? Jadi keberuntungan, harapan keberuntungan dan kegembiraan harapan kan yang sudah jelas pasti sama keberuntungannya. Dengan ada keberuntungan yang ketidakberuntungan dihapus, berarti keberuntungannya itu ketidakberuntungannya kamu ganti jadi apa misalkan ya? Sedikit apa banyak atau sedikit. Jadi orang kan dapat rezeki kan bisa ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang harus berusaha atau ngajarin harus berusaha gitu. Nah, jadi ini kan cuma harapan keberuntungan dan kemungkinan nggak ada harus berusahanya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kamu coba bikin. Jadi ini kan kamu nggak usah cari di Google kan, pikirin saja di imajinasi kamu. Nanti saya tanya satu-satu pas absen. Nah, atau nanti saya pilih suruh tiga orang jawab ya. Terus mekanisme dalam ular tangga adalah penempatan tangga dan ular. Itu kan mekanismenya itu penempatan tangga dan ular itu. Tangga akan memberikan kamu perasaan akan harapan, maka ular akan memberikan kamu ketidakberuntungan kan. Nah, di sini mekanismenya. Jadi terus dinamikanya adalah titik temu antara tindakan pemain menghadapi mekanisme yang mengarah kepada perasaan estetis dari harapan dan kegembiraan. Nah, ya di sini itu kan titik temu antara tindakan pemain. Bagaimana kamu bertindak ketika menghadapi mekanismenya? Nah, misalkan contohnya, ya. Nah, ini kan penempatan tangga dan ular. Nah, pada saat kamu ngomongin dinamikanya seperti apa? Nah, kemarin kan berarti kan kamu harus mengubah sesuatu yang kamu ubah supaya sesuai dengan perasaan estetis yang dari harap perasaan estetis tersebut kan. Kan misalnya kita sudah ubah estetisnya kan. Nah, ini gimana dinamikanya? Jadi coba nanti kamu pikirkan, saya sambil absen, ini sudah pukul ini saja ya. Saya stop share dulu ya. Nah, ini kan sudah 722 ya. Saya absen sekarang, kamu coba pikirkan nanti kalau sempat saya tanya. Nah, ini itu banyak yang chat ya. Kita mulai ya sambil siapkan kamera juga ya, sekalian screenshot. Saya belum buka ya. Nuh, Asep, kamu kemarin ujiannya nggak ikut UAS? Kayaknya kelewat, Pak. Terus kamu nggak ikut susulan juga? Kemarin tuh uangnya nggak ada, Pak. Oh, jadi dapat apa? D ya, kalau salah ya? Iya, Pak, D. Tapi lulus, berat, lulus. Kurang tahu, Pak. Untuk minggu lalu, semester lalu kamu jarang hadir ya? Iya, apa kan internetnya itu kadang-kadang putus-putus. Oh, ya tugas terus, juga nggak ngerjain? Ya itu tadi, Pak. Apa? Kalau tugas nggak ada sama biaya ya? Iya, Pak. Ya, maaf. Kamu, ya maksudnya saya sih nggak terlalu itu. Cuman ya kalau kamu, maksud saya lihat wajah kamu sekarang, artinya kamu masih serius kuliah kan? Ya jangan. Masih, Pak, masih. Jangan sayang kan? Padahal kamu ikut ujian aja, nggak bisa jawab juga, bisa lulus gitu. Daripada ya, kamu nggak ikut kan? Iya, Pak. Sayang. Bagi ini sekarang kamu ikut. Ya terima kasih ya sudah luangkan waktunya. Iya, Pak. Nah, Pak Ernawan. Hadir, Pak. Givari. Hadir, Pak. Romdoni. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Iwan. Hadir, Pak. Angelius. Hadir, Pak. Ishak. Hadir. Iqbal. Hadir, Pak. Esradwi Bimantara. Hadir, Pak. Fajar Budiman.
Hadir, Pak. Muhammad Arif Faturrahman. Irfan Fauji. Rizky Hadi Kusuma. Mau ini sinyal saya putus-putus, Pak. Hadir, Pak. Soalnya lagi di Bentar yang putus-putus. Maaf, Pak. Saya Riki Mulyadi, sinyalnya putus-putus, Pak. Iya, kamu nanti dulu, saya sudah tahu. Tadi absennya sampai di Riki Mulyadi belum dipanggil kan? Tunggu. Tadi Riki Mulyadi, Pak. Riki Mulyadi yang belum dipanggil. Bentar. Muhammad Arif enggak ada. Ini ya? Sinyalnya tadi putus-putus. Iya. Nanti bentar. Arif Faturrahman enggak ada ya? Irfan Fauji, tadi yang jawab hadir siapa ya? Rizky ya? Rizky Hadi Kusuma, Pak. Rizky Hadi Kusuma yang ada ya? Irfan enggak ada kan? Irfan sama Arif enggak ada kan? Nah, enggak jawab berarti enggak ada kan? Denny Hasanuddin. Izin, Pak. Pak, hadir. Irfan Fauji itu yang tadi ini kalau nggak salah. Yang katanya, itu nanti saya baca lagi chatnya. Akhman Hidayat. Siap, hadir, Pak. Anwar Hidayat. Aswar Hidayat. Hadir, Pak. Ini saudara. Saudara jauh, Pak. Saudara jauh. Nisa. Hadir, Pak. Soalnya namanya berurutan Akah sama Ajet kan. Gufran Dimas. Irham Maulana enggak ada ya. Kafid Abdillah. Hadir, Pak. Syaful Kolik. Hadir, Pak. Ini Rizky Maulani ya, hadir ya. Ini saya udah hadirin ngomongnya. Sorry. Rizky Mulyadi. Kalau Rizky Maulani. Hadir, Pak. Hadir, Riki Mulyadi sudah ya? Riki Mulyadi, Pak. Riki Mulyadi. Sudah ya. Amalia Nasuha. Hadir, Pak. Adika Nur Fasri. Ada tadi. Fikri Nopriyadi. Muhammad hadir, Fikri Nopriyadi ada. Aditya Permana. Nggak ada ya. Kelakudea Ahadirada. Eneng Ratnasari. Hadir, Pak. Gilang Dimbawan. Hadir, Pak. Fikri Rizky April. Hadir, Pak. Anissa Rizkita. Hadir. Iqbal Setiadi. Hadir, Pak. Asep Solohudin akhirnya hadir ya. Sulistiono. Hadir, Pak. Hadir ya. Desi Suryani. Hadir, Pak. Tiara Prasasti. Hadir, Pak. Tintin Suartini. Hadir, Pak. Nur Santika. Hadir, Pak. Ada, Pak. Aldi nggak ada ya. Sesuai dulu ya. Nah, terus sekarang saya baca yang chatting dulu. Tadi Rizky izin sholat sudah. Ahmad. Izin masih jalan ya, Esra Dwi, itu kamu lagi di jalan hati-hati ya. Denny Hasanuddin, Iqbal Bahaiki ada ya. Omar ada gitu sih. Omar 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 ada Omar saya, Pak. Nama kamu apa? Nama saya Kela, Pak, tapi bisa dipanggil Omar. Oh, Kela. Jauh banget. Bentar, Omar itu Kela. Irfan Fauji ya yang live duluan ya. Udah ya, berarti cuman. Nah, udah, video siap-siap. Bentar lagi saya screenshot. Saya kasih ke Irfan Fauji dulu ya. Nah, ini saya paling saya kasih toleransi 1-2 kali ya, kalau kamu live. Maksudnya, kalau ya jangan cuma masuk 1 menit terus live, itu artinya nggak hadir ya. Kamu harus kerjain tugas gitu. Karena hubungannya dengan tugas ya. Kalau yang hadir ya sudah kan kamu dengerin sambil
walaupun kamu ngantuk ya kamu dengerin gitu. Nah, satu, dua, tiga. Terus bentar, yang halaman keduanya. Aduh ini apa, nggak bisa dinego gitu, itu halaman saja. Karena cuma berapa orang? Satu, dua, tiga. Ini si Estra dulu langsung matiin kamera ya pas mau di screenshot. Ya, sebaiknya dimatikan ya. Nanti ada yang viralin repot kita. Nah, ini udah setengah delapan. Saya minta volunteer dua orang. Siapa yang mau? Maaf, Pak, tadi kagok, Pak. Gak apa-apa. Kamu lagi jalan, kan? Jangan. Saya minta volunteer dua orang. Jawab. Volunteer saja dua orang. Dua orang volunteer. Tiga orang deh, masing-masing satu. Ayo, siapa mau? Kalau enggak, saya pilih nih. Jadi gini, nanti saya pilih kan, volunteer satu, pemekanis. Yang pertama saya pilih, kalau enggak ada yang mau volunteer, ya saya pilih kan. Nanti kamu duluan. Ini apa saja deh. Saya pilih Fikri saja deh. Kan dia main game ya. Masa enggak bisa jawab. Fikri. Bentar Pak, sedang adan Pak, sini Pak. Oh iya, kok beda ya di sini? Jadi satu lagi. Tadi yang nanya itu Ricky ya? Rizky ya? Rizky Maulana yang kedua ya. Satu lagi Givari, tiga orang. Ayo, siapa yang mau duluan? Lagi ajan ya. Bukan Ricky, Rizky ya. Tadi nanya game. Ya Pak. Konsol. Ya kamu, ya. Rizky Malania. Ya, kamu, Pak. Kamu jawab coba. Bisa skip. Ya apa-apa ini. Apa? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang MDA atau ada yang bisa bantu?
yang MTA tentang mekanik. Game ular tangga. Mekanik, saya Pak. Mekanik. Nah, Sulistiono mau mekanik. Silakan. Mekanismenya ular tangganya dibuat besar, Pak. Jadi yang jadi pemainnya langsung si orangnya. Terus nggak ada ular, nggak ada tangga. Tapi pada poin-poin tertentu ada hadiah atau apa gitu, Pak. Monopoli berarti ya, mirip ya. Oke, boleh ya. Hah? Boleh ya, jadi tadi Sulistiono mekaniknya. Nanti ya harusnya itu nyambung ya. Tapi ini contohnya saja ya, contohnya saja mekanis itu ya ngomongin si papannya itu lebarin. Jadi ya mungkin gini, kamu bikin permainan ular tangganya tidak ada habisnya gitu. Misalkan jauh 1 miliar misalkan. Paham ya, bisa kan? Jadi di sana kan ketemu hadiah atau apa segala. Ada lagi yang mekanisnya sudah, tadi Tintin bisa jawab estetis atau dinamis? Estetik, Pak. Estetis. Ya. Gimana? Mungkin estetisnya, misalkan ular tangganya, permainan ular tangganya untuk anak kecil. Nah, jadi si ularnya itu tidak berbentuk, berbentuk ular. Tapi misal diganti jadi permen-permen gitu loh, Pak. Mungkin bukan permen, jatuh lah ya, lubang gitu ya. Maksudnya ya, bukan ya, biar nggak kejam, nggak sadis ya, kesannya, gitu ya. Nah itu maksudnya gitu. Terus ya. Tangganya juga misal, apa sih hewan yang bisa terbang gitu. Jadi ada pengetahuannya gitu untuk anak-anak. Nah jadi, itu ya, jadi kan pengen estetis yang dirasakan anak itu apa gitu ya. Ya seperti ya. Itu, kayak kemarin kan kita ganti ada kelinci, ada apa ya, kura-kura. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Walaupun ini nggak nyambung ya, estetisnya yang dibahas Tintin dengan solusinya mekanisnya beda ya. Tapi maksud saya, kamu pembahas itu masuk nggak? Satu lagi, kalau nggak ada, dinamis ya sudah. Kalau ada yang mau jawab, boleh. Ada? Kalau nggak ada, Iwan? Dinamis itu kan ngomongin pertemuan antara tindakan pemain menghadapi mekanisme yang mengarah kepada perasaan estetis. Jadi agak harus kamu memahami dua-duanya dulu gitu kan. Nah kalau nggak ada, saya akhiri kuliah sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Nah belum ada tugas wajib, jadi masih tugas absen ya. Nah. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Yuk, coba lagi. Silakan lift. Saya itu paling senang lihat yang terakhir lift. Anda ya, saya.